Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yon Biji. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat bakmi godok nyemek. Terima kasih untuk yang senantiasa dan selalu menyimak video-video saya. Saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan untuk semuanya. Amin, amin. Pertama-tama dari tadi sudah disimak sayur dipotong, sayur muncang ya atau daun bawang, serta sayur kol sama caisim. Kemudian kita masukkan bumbunya. Ini terdiri dari bawang putih, bawang merah, merica, miri yang sudah dihaluskan. Rahasianya adalah masukkan bumbu harus berasap seperti ini. Karena kalau kita menggongsonya seperti ini, terus disiram seperti ini, bau yang menyengat itu akan mempengaruhi atau memikat orang-orang yang lewat. Jadi ingin taunya lebih tinggi, itu saja untuk kuncinya. Ya, kita tambahkan air seperti biasa. Lalu dimasukkan sayurnya. Tempo memasak sayur, ini ayam juga dimasukkan. Sebelum telur ya, jadi sayurnya agak layu, baru telur dimasukkan. Seperti ini kita tambahkan air sedikit. Lalu telurnya dikocok. Supaya apa? Supaya kental beda sama dimasukkan secara langsung. Kekalisannya nanti bedanya seperti ini, bisa dilihat kuahnya seperti menggunakan susu seperti ini. Lalu kita siapkan minyak. Mie untuk satu porsi kira-kira satu cengkram orang dewasa. Seperti ini, di sini kita bisa memasukkan untuk garamnya, juga penyedapnya. Atau kita tambahkan tomat dulu juga bisa, seperti ini. Ini untuk menambah varian rasa, kita juga tambahkan cabai 2 cabai. Kita juga di sini masukkan sekalian untuk garam dan penyedap sama vetsinnya seperti ini. Lalu kemudian ditutup ini agar apa, uap dari kuah bawangnya itu kembali masuk dan benar-benar meresap ke mie atau benar-benar meresap ke masakan. Beda sama tidak ditutup itu juga bisa, tapi untuk aromanya nanti hilang atau keluar kalau seperti ini. Nah, itu sudah matang, aroma dari bawang dan bumbunya itu langsung kembali masuk ke pori-pori makanannya. Ya, kita lihat seperti ini. Mak blekenek ini, aduh. Terlihat yahut sekali ini. Seperti ini. Untuk bumbu-bumbunya nanti kita cantumkan di deskripsi, teknik masaknya seperti ini. Nah, ini bakmi godok nyemek, bakmi Jawa godok, terkenal juga seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang selalu nyimak video saya. Bagikan bila mana ini bermanfaat agar orang lain tahu apa yang Anda tahu. Like dan komen selalu saya nantikan untuk kemajuan channel saya ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.